Saya dapat menyatakan Marsha di tempat yang kedua, Ernie di tempat yang ketiga, tapi kita hanya memilih satu ajalah. Saya melihat tiga terbaik itu adalah mereka. Itulah kedudukan kategori vokal terbaik berdasarkan markah penjurian yang diketuai oleh Dato' Mohzani Ismail. Pada malam Ahad, lagu berjudul Terus Hidup nyanyian Aina Abdul dinobatkan sebagai juara anugerah juara lagu ke-37 menewaskan 11 lagu lain yang bertanding. Ha, jomlah kita tanya sendiri dengan ketua juri mengenai penjurian lagu-lagu bertanding di AJL 37 ini. Dua lagu yang saya rasa agak mencabar. Dia markahnya berdekatan, iaitu lagu Terus Hidup Aina Abdul dan Semalam di Temasek, Joe Frizzo dan Sonawan. Tetapi kalau kita lihat, Aina Abdul memenangi vokal terbaik dan sembahan malam ini terlihat outstanding, dan itu yang membawa sedikit kelebihan lebih daripada lagu Semalam di Temasek, dan diikuti oleh band lagu R&B Anugerah Terindah. Ya. Macam tadi dekat PC saya dengar Datuk mengatakan lagu Satu Malam di Temasek dengan Terus Hidup, perbezaan hanyalah dua markah. So, mungkin boleh kongsikan mengenai perkara tersebut. Okey, kalau kita lihat Semalam di Temasek, hip-hop ni lebih kepada kreativiti. Bagaimana dia menggarapkan satu naskah yang kita lihat liriknya yang mengisahkan tentang kehidupan dan kematian. Bagi saya, apa yang dikeluarkan oleh Joe dan juga Sonawan ni sesuatu yang di luar pemikiran kita. Seorang yang matang dalam persembahan pembikinan lagu sebetul itu. Cumanya, apabila kita kupas kepada lagu Aina Abdul, kelebihannya ialah daripada segi perjalanan melodi, lirik nyanyian yang bersahaja tetapi penuh dinamik dan juga momen-momen yang indah dalam perubahan lebih daripada apa dia dalam album. Itulah yang membawa sedikit kelebihan daripada lagu Semalam di Temasek. So bagi saya, satu dan dua itu sangat dekat, sangat dengan perbezaan dua markah. Okay, kita straight to the point untuk Datuk bercakap mengenai vokal terbaik dimenangi oleh Aina Abdul, iaitu Terus Hidup kan. Datuk di trending di Twitter mengatakan Ernie Zakri deserve better. So mungkin sebagai Datuk as ketua juri, mungkin boleh komen sedikit. Setiap penyanyi datang dengan lagunya. Pemikiran kadang-kadang lagu tersebut tidak dapat menyelahkan kehebatan vokal keseluruhannya. No doubt Ernie seorang penyanyi yang bagus, tapi mungkin dalam lagu Korban tu, pemikiran melodi itu tidak menonjolkan kehebatan. Di tahap yang tinggi, tiga orang yang berada di tahap yang tinggi, Aina Abdul, Marsha dan juga Ernie. Tapi itulah, apabila terlalu banyak menjerit lah. Semua mereka ini mempunyai latihan vokal. Jadi mungkin mereka tahu teknik nyanyi. Tapi bila nyanyian-nyanyian dan terlalu style-nya begitu, jadi kita dapat merasakan momen-momen yang indah tu kadang-kadang kita tidak dapat menyelami sebagai juri. Dan terlihat Aina Abdul bersahaja nyanyiannya, tidak terlalu menjerit. Tetapi towards the end, bagaimana dia mengolah suaranya mengikut kepada gubahan Jenny yang saya rasa tak mudah. Tak semua penyanyi dapat menyanyikan mengikut gubahan atau kehendak penggubah malam ini, kerana dia berlainan sekali daripada gubahan di dalam album. Jadi kelebihannya berpihak ke situ, mengetasi markah daripada dua penyanyi lain yang mengikuti, iaitu Ernie dan juga Marsha. So ini bermaksud Ernie kedua dan Marsha ketiga ke, atau macam mana? Saya dapat menyatakan Marsha di tempat yang kedua, Ernie di tempat yang ketiga, tapi kita hanya memilih satu ajalah. So saya melihat tiga terbaik itu adalah mereka. Macam lagu duet ni susah sikit nak dapatkan terbaik, kerana memang bahagiakan daripada Liza Hanim dan juga Sheila Hamzah. Tapi kadang lagu duet ni dia terbatas sedikit, kerana kadang dia membahagikan lagu tersebut kan. Macam lagu Debu dan Opa Izzah, of course lah seorang penyanyi yang bagus, tapi kadang lagu tersebut pergerakan vokal tu terpaksa dibahagi dua. Jadi mungkin tidak menyelahkan keseluruhan kekuatan vokalnya.